Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi daripada FA Tasawuf dan hari ini saya nak sharekan dengan korang tentang kenapa prosesor laptop dan juga grafik kad laptop tak boleh nak upgrade. Okey, untuk kebanyakan laptop yang biasa ni laptop dia punya prosesor dan juga grafik dia dah solder pada board tu. Okey, so bila dah solder korang kena pakai sama ada heat gun. Memang heat gun je rasanya. Korang kena pakai heat gun untuk tanggalkan prosesor tu dan juga grafik kad tu. Okay, so bila korang nak replace, kalau korang nak replace model lain, berkemungkinan besar dia tak akan detect ataupun dia tak akan berfungsi, disebabkan board tu sendiri dah pilih dah grafik kad apa yang sesuai untuk dia. Dan kemudian kalau korang nak tukar, korang mungkin kena tukar board sekali lah, which is agak mahal. Okey, tetapi ada juga laptop yang dekat luar sana boleh ditanggalkan CPU dia, boleh tanggal grafik dia. Okey, disebabkan dia ada soket. Okey, kalau dia ada soket, korang boleh tanggalkan dan korang boleh gantikan dengan yang baru ataupun yang lain. Okey, tetapi model untuk prosesor dan juga grafik chipset tu, grafik card tu, dia agak limited. Korang tak boleh nak pasang sesuka hati, korang kena pakai apa yang motherboard korang support. Okay, so sampai sini saja video untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi. Saya Nira.